Yaumul Hisab. Terserut pemikiran-pemikiran yang diejakkan lewat alunan nada. Seperti aku yang sedang terbangun, terjaga dari mimpi panjang, lidah terasa keluh untuk meminang rintihan dalam zikir pada sang pencipta. Kucoba mengklimakskan tanpa seorang pun harus tahu, sebab inilah pinta berdawai yang melangit, melesatkan, menemui pemilik keagungan yang menjadi rahasia paling epik antara dekilku dan Tuhanku. Maka runtuhlah kepongahan-kepongahan, keakuan-keakuan, serta keserakahan diri demi mencapai ridhonya. Awan hitam sedang menyelimuti gelap yang sedang memayung bumi pendosa, melenyapkan gunung-gunung angkara, merebahkan ombak kerakusan, memarkir lara di antara pasir-pasir pantai masa lalu. Dan langkah kaki pun tertatih-tatih dipenuhi duri. Deras, segar, merah, kental tertinggal menjadi tapak tilas seolah sedang membasuh diri dari noda-noda. Tubuh mulai tersiram dalam gelimang gigil, bergetar, lalu menyusut dalam lipatan dosa. Dada berdegup melahirkan larva-larva yang hendak termuntahkan. Pandangan kian sayu meredup hingga pingsan tak tersadar diri. Antara ada dan tiada, ruh terbang berkelana menyaksikan jasad terkubur.
mulai. Wahai Sang Khalik, jika engkau perkenankan, aku akan kembali menjumpai jasadku, menuntun untuk memperbaiki masa lalu. Mataku mulai berkedip, kornea dengan setitik pupil hitam, sehitam dosaku. Kering kulit menyapa angin lewat pori-pori, dada pun saling bertabuhan. Sungai-sungai denyut nadi mulai mengalir pelan, nafas menghimpun tenang, dan tubuh mulai merasakan dingin yang teramat. Maka kecewalah para cacing-cacing. Waktu berlalu, ia terus berjalan landai mengikuti alur semestinya. Berjalan landai mengikuti alur semestinya. Tak akan kembali ataupun melaju cepat memanjati masa depan. Detiknya adalah serangkaian kereta dengan gerbong keinginan yang berbahan bakar batu bara keyakinan bahwa stasiun pengampunan telah menanti dengan muatan harapan-harapan. Kelak kan dipertanggungjawabkan sebagai perhitungan di hadapannya dalam yaumul hisab. Surabaya, 18 Agustus 2020. Direkam 18 Agustus 2020. Proses edit naskah tanggal 13 sampai 18 Agustus. Semoga berkenan penyampaian yang kurang apik ini. Semoga tidak mengecewakan dan menjadikan sedikit inspirasi. Terima kasih. Salam Ngopi Rosso.